Saya tak tahu saya dah cerita ke belum di sini, tapi di tempat lain saya dah cerita. Ada seorang sahabat saya, masa saya baru balik daripada Jordan, ni kawan sekolah. Bila baru balik daripada Jordan, dia datang ziarah saya, kan? Lepas tu dia kata, susah ni, sekarang ni kita penuh dengan Wahabi dah kat Malaysia ni. Keluar paper baru ni, kan? Ada seorang ustaz mana entah, dia kata golongan-golongan Wahabi telah mempengaruhi penduduk bandar dan cerdik-cerdik pandai. Maksudnya orang Wahabi ni cerdik pandai. Tapi tak apalah, dia kata lah Wahabi ni dah bertebaran lah, depa ni buat kacau masyarakatnya. Maka saya pun tanya, saya tanya kat dia, saya kata, Wahabi ni buat apa? Dia nak suruh orang ikut Nabi je, payahlah macam tu. Apa yang Nabi tak buat, dia tak nak buat. Susahlah macam tu. Kita ni amalan turun-temurun dah kita buat. Jangan duk kacau lah. Saya tanya dia satu soalan. Dakwah orang ikut amalan Nabi ni salah ke tak? Iyalah tak salah. Tak salah pun, dia kata. Oh, tak salah lah. So tak payah pening lah kot. Saya kata, tak payah pening lah. Dah tak salah. Nak suruh orang ajak, nak suruh orang ikut amalan Nabi ni bagus ke tak bagus? Bagus. Baguslah. Yang kita pening kepala pasal apa? Patut kita pening kepala orang yang tak nak ikut Nabi. Lepas tu dia terduduk. Dia macam kan. Kami pun sembang benda lain. Jumpa lagi sekali, jadi Wahabi dah dia. Dia kata apa? Dia kata, aku balik, aku fikir sungguh. Betul juga orang cakap. Kadang-kadang benda tu kita tak rasa penting pun. Saya sebut, bukanlah saya fikir macam mana nak berhujah dengan dia kawan. Ya? Saya tanya satu soalan simple je. Salah? Tak salah, tak salah, tak payah pening. Nak pening buat apa? Kalau benda tu salah, kita pening. Macam mana nak repair? Ini masalah, dia pun tak nak buat. Macam mana yang Nabi tak buat? So, it should be okay. Selamat dia tu. Ini kalau ada satu dalam negara ni, satu kumpulan nak ikut Abu Jahal, kita kena benin. Yang tu kena benin. Yang kita pergi risau orang nak ikut Nabi ni pasal apa? Oh, tak boleh ustaz, berlaku pecah belah lah masyarakat. Pecah belah apa? Saya buat kenduri, dia tak mau datang. Save lah nasi kau. Lepas ni masak buat kenduri, jangan banyak-banyak. Orang dah tak mau datang. Tak boleh ustaz, orang baca doa, dia tak baca. Lagi bagus. Senang nak cari calon imam. Ni kalau imam meninggal, pening kepala mesyuarat AJK. Siapa nak jadi imam? Semua tak berani. Betul tak? Salat dekat RNR. Semua tak nak jadi imam. Pasal takut nak baca doa. Semua solat tepi-tepi dinding dia. Dia cari tepi dinding dia solat. Betul? Kalau dia solat tengah-tengah tu, dia masbuk solat tengah-tengah. Orang semua dah bangun, dia seorang yang tengah-tengah. Orang masuk belak, orang masuk sebelah dia. Dia lari. Dia lari. Maksudnya aku tak mau beri tumpang. Sebab apa? Sebab kita menyusahkan satu benda yang tak disuruh oleh agama. Kan? Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis, satu lelaki yang kadang-kadang bercakap dengan satu kalimah yang mana dia rasa kalimah tu biasa tapi memberi hidayah kepada insan. Allah Taala suka dengan perkataan tu. Allah Taala akan angkat darjatnya dengan satu kalimah yang dia sebut.